Bertemu lagi dengan saya, Kedaxman. Kali ini saya mau unboxing dan review teman ya, sebuah LED RGB red green blue ya. Ini red green blue white RGB RGBW ini. Jadi ini LED musik. Jadi kalau dia ada musik, dia akan berubah-ubah warnanya sesuai dengan irama musik yang diputar. Jadi ini LED mobil, isinya 4 LED. Kita mau unboxing, harganya sangat murah teman-teman, sekitar 50.000 atau ada yang nggak sampai mungkin. Nanti saya ada di deskripsi, nanti di video nanti ada harganya. Kita mau unboxing dulu. Ini nggak ada boxnya teman-teman ya, ini seharga 50.000. ini nggak ada boxnya, cuma plastik aja dibungkus. Terus kita mau unboxing. Nah seperti ini. Ada remote-nya juga teman-teman ya, udah ada remote-nya. Remote-nya udah ada, ini seperti ini remote-nya. Ada terang redup, red, green, blue, white, orange, yellow, green, purple. Terus ini sudah ada baterainya. Jadi tinggal ditarik udah ada nyala nanti. Udah ada baterainya di sini. Kita pinggirkan dulu. Terus ini kelebihan di sini teman-teman, di sini ada on off-nya. Jadi untuk charger di mobilnya ada on off-nya. Seperti ini ada on off. Power push on. Nah, ini push on. Nah ini LED-nya seperti ini teman-teman ya. Ini loh ceket. Nah seperti ini ada 4 LED. Kok lengket ini. Nah, 4 LED teman-teman ya. Berisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 LED. Kita ukur panjangnya teman-teman ya. Panjang dari LED ini aja. Kita ukur dari 1 cm. 11 cm, jadi panjangnya ini 11 cm teman-teman ya. Seperti ini bisa dilihat, panjangnya ini 11 cm. Terus ini udah dilapisi sama lem tembak, kalau nggak salah, biar nggak ketarik-tarik, ada lem tembaknya nih. Kita mau coba dulu ini. Ini sensornya musik ini. Jadi ini sensor untuk musiknya, kalau nggak salah ini. Bisa dilihat ya, ini sensor musiknya. Jadi kalau ada musik dia masuknya di sini. Oh inframerah, maaf, ini infrarednya, ini ada infrared. Terus sensor musiknya mana ya? Kita mau lihat sensor musiknya. Mungkin sudah include sama alatnya ini teman-teman ya. Mungkin sudah di sini udah include. Seperti ini ada musiknya, musik IR control out IR. Terus ini untuk powernya di, tinggal dimasukkan sini aja powernya. Ya, terus masukkan ke, kita masukkan, kita coba langsung teman-teman ya. Berhubung kita langsung ada di mobil, kita langsung coba aja. Kita mau coba dulu. Bisa on off ini. Kita mau coba dulu. Ini udah nyala. Nah, ini ternyata nyala teman-teman ya. Ini warnanya nyala semua, berarti barangnya oke saat dikirim. Nyala. Terus di sini ini udah saya lepas ini. Jadi remote-nya udah bisa dipakai kelihatannya. Kita arahkan ke inframerah, ke infrared ini. Kita arahkan, kita rubah jadi hijau, biru, putih. Oh, bisa putih. Putihnya putih. Putihnya bagus, teman-teman. Putihnya putih-putih. Ini putih. Terus kita coba purple ungu. Buka sini biar kelihatan teman-temannya. Terus kita rubah jadi merah, orange, yellow. Terus apa lagi ya ini ya, musik. Ini tanpa musik teman-teman ya. Ini ada lagi jam. Jam ini apa ini? Jam. Jam juga. Fade. Fade. Musiknya ada. Ini cepat, jadi musik 1, musik 2, bisa lihat teman. Musik 1, musik 2, musik 4 sampai 4 ini kecepatannya mungkin. Ini 1 pelan. 2 cukupan. 3 agak cepat. 4 cepat. Kita mau coba musik, jadi saya akan matikan suaranya. Jadi kita lihat reaksinya aja. Kita pakai yang 1 dulu teman-teman ya. Kita pakai 1. Kita mau coba. Jadi ini lagunya lagu slow teman-teman ya, lagu pop biasa.
Jadi dia menyesuaikan lagunya. Kalau dia lagu biasa dia juga pelan, lagunya juga pelan. Jadi dia menyesuaikan di sini. Mungkin sensornya ada di sini teman-teman ya, sensornya mungkin ya. Jadi ini ada 3M-nya, tinggal nanti ditempelkan di 3M. Ini ada 3M-nya teman-teman ya, 3M-nya ya. Tinggal ditempelin aja ini. Ini dibungkus plastik ya teman-teman ya. Ini ada plastik, agak hangat, terasa hangat ini teman-teman. Terus kita lihat kabelnya ini panjangnya berapa teman-teman ya. Ini bisa sampai kursi belakang katanya. Jadi kontrolnya ini ditaruh di depan, frame-nya depan, nanti ini belakang. Kita mau coba panjangnya berapa. Oh segini, sekitar 1 meteran lebih. 1 meter lebih teman-teman, hampir 2 meter mungkin ini panjangnya. Lumayan panjang. Jadi nanti kontrolnya ditaruh di tempatnya. Saya mau taruh kontrolnya nanti di sini, di bawah sini teman-teman ya. Kontrolnya di bawah sini. Untuk ininya ini kita tempelkan di sini dengan double, dikasih 3M juga sini, tempelkan. Jadi yang ini nanti di bawah semua. Yang depan lebih pendek teman-teman kabelnya daripada yang belakang, ini lebih panjang lagi. Jadi kabelnya ini yang depan lebih pendek, yang belakang lebih panjang. Jadi yang belakang lebih panjang, yang depan lebih pendek. Jadi nggak, ukurannya nggak sama. Jadi untuk pemasangan lampu LED remote-nya saya taruh di dalam sini teman-teman. Ini sensornya di sini, ada sensor. Sensor untuk pengaturan lampunya ada di sini. Jadi saya masukkan di dalam sini, dalam sini. Tapi sensornya saya keluarkan karena pakai remote teman-teman. Jadi memudahkan untuk pakai remote. Jadi kabelnya saya tarik di sini teman-teman ya, di bawah sini. Saya tarik ke belakang. Jadi seperti ini kita bisa langsung remote di sini teman-teman ya. Dan ini kita pingin warna putih, bisa putih. Jadi bisa langsung kita remote seperti ini. Jadi saya masukkannya di sini teman-teman ya, memasukkan adaptornya, chargernya di dalam sini, dan ini powernya ini. Di sini powernya. Bisa kita sambungkan dengan langsung soket. Ini bisa, cuma saya tidak sambungkan langsung karena kita pakai on off aja lebih mudah. Jadi kalau kita pengen pakai yang dinyalakan, kalau pengen mati ya dimatikan. Jadi lebih simpel, kita bisa pakai ini menu-menunya teman-teman ya di sini. Ini menu-menunya teman-teman ya. Ada musik, dan musik ini 1 2 3 4 ini kecepatan dari putaran apa lampunya. Jadi kalau semakin kita cepat dia kedip-kedipnya semakin cepat juga. Ini jam. Ini lompat-lompat warnanya. Ini warna biasa, ini untuk penerangannya. Bisa dibuat redup, bisa dibuat terang. Udah nggak ada lagi. Bisa dimatikan juga langsung atau dinyalakan. Lebih simpel, jadi pemasangan juga mudah. Kita lihat belakang teman-teman ya. Nah, jadi depan belakang saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Depannya saya taruh di sana. Bisa jarak jauh, bisa nggak ya? Oh, bisa jarak jauh teman. Jadi bisa diatur dari jarak jauh, bisa ternyata. Jadi lebih simpel teman-teman ya. Sekian dulu unboxing dan review LED musik RGB seharga 50.000, murah sekali. Sekian dulu dari saya, Kedaksman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.